Dan langsung saja kita mulai, ini dia Single Point. Hadiahnya tuh bertabur banget. Di permainan pertama saja, di salah satu jawaban akan ada suara ini nih. Itu adalah kata kejutan dengan hadiah 1 juta rupiah. Langsung saja kita akan mulai permainan kita pada malam hari ini dengan kapten masing-masing tim. Ini dia, Prima, Rio, maju ke depan. Rio. Prima. Terus salaman dulu. Wow. Prima Rio. Langsung jadi bintang kalian berdua ya. Hai Prima. Halo. Ini keluarga Joni. Iya, keluarga Joni. Joni, hai papa. Dari mana keluarga Joni ini? Dari BSD. BSD. Joni ini nama siapa? Nama opa kita, kakek. Opa, ini jadi cucu-cucunya? Iya, ini sepupu aku sama adik ipar. Oh gitu, Nia ini sepupunya. Sepupu, Gia, adik ipar, Ilma, Desi, sepupu semuanya. Sepupu semuanya. Kakek masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, namanya kakek Joni. Iya. Kakek Joni, ini cucu-cucunya nih, semangat. Harus semangat ya. Oke. Selanjutnya ini Rio dari keluarga Santoso. Ya, Santoso depan. Siapa nama siapa? Nama kakek juga, kakek opa juga. Ya. Opa. Opa. Masih sehat opa? Masih sehat. Masih sehat. Opa Santoso ini cucu-cucunya juga. Ada siapa saja Rio? Sepupu-sepupu semua ini ada Eko, Feby, Budi, sama Diko. Oh sepupu. Ya. Jadi empat pupu. Di situ ya ya. Oke Rio. Dan juga Prima gak usah tegang. Ya. Santai aja kan ini bermain ya. Yuk kita mulai. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Fokus. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antar tangan dan kaki? Olahraga. Olahraga. Olahraganya spesifiknya renang. Apa? Renang. Oke. Renang. Iya, renang ya. Renang. Survei membuktikan. Enggak ada. Ayo, ayo. Enggak ada. Oh. Padahal itu benar sekali ya. Tapi ini tidak ada di survei. Ya, Prima, bukan renang. Bisa apapun. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antar tangan dan kaki? Menari, iya. Kan ada gerak tangan, gerak kaki ya, iya. Tidak bisa kaki doang, gak bisa tangan doang, gak bisa. Menari. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Nggak ada. Padahal benar juga, ini bukan benar rasa tapi ada atau tidak ada. Kira-kira orang jawab apa ya? Nia dan juga Eko. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus ada koordinasi yang bagus antara tangan, begitupun kaki. Kegiatannya bisa apapun. Ya? Oke? Kok? Siap kok? Yap. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Main drum. Tangan gerak, kaki gerak. Dan bisa kiri apa, kanan apa, hebat ya. Drummer itu luar biasa. Tapi gak tahu. Seperti hanya Rio dan Prima jawabannya benar. Tapi entah, ada atau enggak ya. Yep. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak ya? Ada. Ayo. Ada. Nia, main drum ini nomor 5. Kalau misal keluarga Joni mau main, misal nih, harus antara 1 sampai 4. Siap Nia? Siap. Selain main drum, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Menyetir mobil. Menyetir mobil. Iya. Makanya kadang-kadang para lansia itu katanya salah satu obat awet mudanya adalah
menyetir. Karena motoriknya terus dilatih. Menyetir mobil. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo ayo. Ada. Menyetir mobil. Ada. Ada enggak? Wow. Wow. Top survei. Good job nih ya. Gimana nih keluarga Joni? Main. Main. Kata cowok katanya lempar aja. Main ya. Yuk kita main dan keluarga Joni. Thank you Rio. Hebat nih ya, hebat. Hebat. Gaya belum hebat. Emang belum berhasil, belum hebat. Belum. Fokus. Ini bisa apapun. Bisa apapun. Ayo kalau itu gerakan aja. Gerakan tangannya, kakinya, kira-kira. Apa ya? Main drum. Wow, kaki gimana, tangan gimana. Nyetir. Gas rem, kupling, wah segala macem. Ya, asal enggak riting kiri itu kanan. Ya siap? Siap. Kegiatan apa selain main drum dan juga menyetir mobil yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Bawa sepeda. 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 Dan Ilma, Ilma mau jawab sepeda kayaknya ya. Pas. Tiba-tiba gaya sepeda. Ya. Padahal dia udah tenang. Oke, gue sepeda. Tapi ini belum tentu ada juga. Tapi masuk akal. Sepeda ya. Kan tadi mobil. Ini sepeda beda. Ini sepeda. Gak nyetir. Survei membuktikan. Naik sepeda, bicycle, ayo. Ada, enggak? Ada. Wes. Sudah tiga nih. Ini 1 juta belum keluar nih. Ini berarti ada di nomor 2 atau 3 atau 6 atau 7. Ilma, sepeda udah dicuri. Sorry Ilma. Apalagi ya, tuh lihat. Nyetir mobil. Nyetir sepeda. Kemudian main drum. Lagi yuk. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Berlari. Iya. Yeah. Berlari ya. Gak bisa, iya. Harus dua-duanya gerak ya, iya. Iya, iya. Walaupun ada orang yang lari gini ada sih, iya benar. Tapi biar seimbang ya, biar seimbang ya, oke. Survei membuktikan! Ada! Ada gak? Ada! Ada gak ya? Ada! Berlari? Ada! Ada gak sih? Lari nomor 7. 2, 3, 6. Belum terbuka. Salah satunya ada 1 juta. Ayo, gampang. Desi, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Menjahit mesin. Ingat kepikir aku. Emang Desi bisa menjahit? Dong. Beneran bisa? Bisa. Kalian bisa semua? Oh, kamu doang yang bisa. Makanya kamu doang yang kepikiran menjahit. Iya. Karena pengalaman ya. Betul. Jaga. Iya bener. Betul. Pernah ketusuk jarum gak? Pernah kayaknya. Oh, iya. Nanti kamu pingsan datang pangeran. Iya. Yeah. Hey. Maaf, Desi sudah menikah belum? Belum. Belum. Wah, ini calon istri luar biasa loh. Aduh, Diko, si Diko lihat gak? Diko langsung gini, Diko. Diko langsung di-tag nih. Bisa jahit itu jarang loh ya. Iya. Jadi gak usah beli baju, jahit mulu. Iya bener. Menjahit ya? Iya. Mudah-mudahan ada. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Diko, kira-kira ada gak?
Jawabannya nggak ada. Kalau perasaan ada nggak? Langsung lope-lope Diko. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. Yo. Ada nggak ya? Ada. Siap. Ada nggak? Ada tidak? Buat semua di tengah. Wah, sampai jatuh. Sini. Dua lagi. Nomor 3, nomor 6 belum. Dua lagi nih. Sapu bersih kali, 2 juta kali. Ayo dong, amin ya. Ayo pikirin lagi apa ya? Rima? Siap. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Sepak bola. Iya. Sepak bola. Tangannya? Kaki. Kan tangan lari. Kan tangan larinya. Dan kaki. Oh iya. Oh ada larinya. Iya. Tangan lari. Atur aja deh. Survei membuktikan. Sepak bola. Ada nggak? Ada nggak sini? Sepak bola. Ada. Ayo. Ada. Wah. Aduh. Udah feeling tetos satu tonya bener. Aduh. Nia. Nia harus bisa. Tadi Nia sudah top survei loh. Ayo dong. Ini tinggal nomor 3 sama tinggal nomor 6. 2 juta. Nia. Iya. Gaya. Ya, bayangkan kegiatan apa lagi yang perlu kerjasama antara tangan dan juga kaki. Okay. Ya, siap. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Main basket. Iya. Lari pakai kaki, lempar pakai tangan. Betul. Iya. Tapi ini masuk akal. Iya. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. Ayo. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada. Ayo. Ada. Mungkin bisa dilihat dari jawaban yang sudah ada, apakah ada hubungannya dengan jawaban yang belum ditemukan atau tidak sama sekali, bisa juga. Silakan diskusi keluarga Santoso. Wah, mereka tuh geng cowok lawan geng cewek. Gia? Ya. Tadi kamu menjawab sepeda. Betul. Masih ada dua lainnya lagi. Gia dan Ilma yang berpikir. Harus. Desi gak usah. Begitupun Nia dan Prima. Doakan saja. Kalian jawabannya ada dua-duanya, 2 juta. Wow. Tapi salah satu aja salah, 2 juta hilang. Begitupun nilai bisa hilang. Siap gak? Siap. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Lompat tali. Ya. Lompat, tangan muter. Kalau talinya gini gak bisa. Iya. Kalau gak gitu, iya lompat tali. Ini pintar-pintar ya. Pintar-pintar banget ya. Cucu opa. Nemu ya. Aja keluarga Joni gitu loh. Pasti Aki Joni bahagia. Iya dong, harus. Opanya pintar, panggilnya Opa Joni. Iya. Opa Joni. Siap? Siap. Opa, cicinya pintar-pintar. Survei membuktikan. Ada. Lompat tali. Ada. Ayo. Ada. Ada nggak? Ada. Ada dong? Ada. Ada dong, ada dong? Ada. Ah. Ya. Amin. Ya. 2 jutanya gak jadi. Kita curi poin. Diko. Ada salam dari Desi. Salam balik. Dari sini aja coba, Desi. Hai Desi.
Hati-hati, cowok punya trik biar mentalnya jatuh, tenang. Fokus ya. Dua lagi. Temukan satu di antara nomor 3 dan nomor 6. Untuk nilai 74. Siap, Diko? Siap. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Muay Thai. Muay Thai. Boxing. Budi. Ini Budi. Mana Ibu Budi? Next sepeda motor. Nanti dulu, belum lu langsung butin. Baru mau nanya nama bapaknya Pak Madi ya, bukannya. Bud, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Next sepeda motor. Sepeda motor. Mobil udah, sepeda udah. Sepeda motor yang belum. Bisa jadi, bisa tidak. Feby, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Panjat tebing. Panjat tebing. Tangan iya, kaki iya. Oke. Okay. Eko, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Wall climbing. Wall climbing atau panjat tebing atau panjat dinding. Iya. Ada dua orang sama. Panjat dinding, panjat tebing, panjat. Ada juga naik motor. Ada juga yang malah ngincer desi, ada. Apa tadi jawaban kamu, Diko? Muay Thai, boxing. Oke. Okay. Ini Rio nih. Penentunya yuk, ya. 74 poin. Okay. Bikin cewek-cewek itu menangis, menyesal. Siap? Siap, Kapten? Siap. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Panjat tebing. Panjat tebing. Itu cukup tidak umum sih ya. Motor lebih umum. Kenapa nggak motor? Tadi udah mobil, sepeda, kayaknya udah sepeda sama aja kayak motor kan, hampir mirip. Mirip, ya, ya duduk, makanya duduk pilih juga, itu. Gitu kan. Kenapa nggak pilih jawaban Diko, Thai boxing? Boxing. Kayaknya panjat tebing lebih ini. Lebih harus bergerak semua okay. Tangan kaki. Gitu. Alasannya ada tapi entah. Ya. Dengan hasil survei, siap ya. Jika ada, 74 untuk geng cowok. Jika nggak ada, 74 untuk geng cewek. Ah, cowok apa cewek nih? Nilai pertama ini. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. Oh my God. Ada nggak sih? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Pecinta alam atau gimana? Kok kepikir? Pecinta alam. Diko. Saya, Diko, oh gitu. Tapi ini memanjat itu tidak panjat dinding, tidak panjat tebing saja, panjat pohon juga ya, perlu ya. Oke, okay. Selamat dapat poin luar biasa. Sekarang kita lihat nih, yang belum terbuka, nomor tiganya adalah... Naik motor, ada juga. Berarti dua-duanya ada, padahal tadi saya udah ngomong, ayo ada jawaban itu, apa yang belum. Terus tadi pas dia, tadi kamu jawab sepeda. Kirain aku mau ngomong naik sepeda motor, tapi gak apa-apa ya. Tepuk tangan deh buat keluarga Santoso luar biasa.